Kemarin saya sudah bicarakan, kalau seri ada bonus, kalau menang ada bonus. Tapi bukan itu poinnya. Ya, jangan stigma uang menjadi utama. Situasi lolos kita nih agak kritis nih sekarang. Bapak akan terbang mungkin apa kok yang dibawa ke Qatar, Pak? Apakah rendang, bonus, atau apa gitu? Saya rasa kembali kedatangan saya hanya dukungan moral yang lebih. Saya tidak suka bicara bonus di muka, tapi saya lebih senang hasil ada bonus yang tidak diduga. Seperti apresiasi Bapak Presiden ketika kita juara SEA Games. Saya rasa silakan ditanya ke para pemain. Sama, ya saya yakinkan, kemarin saya sudah bicarakan, kalau seri ada bonus, kalau menang ada bonus. Tapi bukan itu poinnya. Ya, jangan stigma uang menjadi utama. Sama, saya hadir ke PSSI ini bukan mencari uang. Ya, tetapi bagaimana sepak bola Indonesia ini baik. Ya, kalau tidak punya komitmen itu sebagai ketua PSSI, ya nggak usah di sini. Sama saya bilang ke pengurus nggak usah di sini. Kalau pengurus dan saya cari uang, ya salah tempatnya. Sepak bola ini kita justru membuang uang dan menjaga investasi ini lebih dipercaya. Sama, saya rasa para pemain sudah ngerti siapa saya tidak pelit, saya tidak hitung-hitungan, apalagi kalau hasilnya ada. Dan tentu pemerintah mendukung penuh dengan prestasi sebaik-baiknya. Jadi insya Allah kalau baik, ya bonusnya baik-baik banget. Cocok. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.